gimana dong? Gue bantuin kek, cara yang cepat gue nyatain perasaan gue ke Rama. Lah, lu pakai cara lu yang nyaman, yang bener-bener bikin lu kelihatan pede. Gue yakin si Rahma bakal terciduk cinta lo. Gue sih nyamannya pakai lagu dangdut. Nah, kalau misalnya lu nyaman pakai lagu dangdut, lu nyanyiin di depan dia lagu yang bener-bener mesra, yang cocok buat dia. Gue tahu nih, lagu dangdut yang pas buat Rahma. Rahma, dengerin isi hati Bang Adit yang terdalam. Lu denger ya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suatu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ah, kasih lo ya. Ani, iya, Ani, maaf bang, Ani, ini bang, bukan bang, Bang Roma. Ya Allah. Ani, salah paham. Bang Adit, ya Allah. Bang Adit. Dit, kenapa yang begini yang datang? Dit. Iya. Dit, kabur, Dit. Maaf. Loh, Kak Adit sama Kak Budi ngapain sih? Loh, kita tadi habis dikejar sama Anika W2. Horor banget deh. Horornya kayak dikejar ibu datang lagi. Iya. Kita cek ya. Aduh. Enggak apa-apa. Adit. Aman. Alhamdulillah. Ya. Rabbil alamin. Aduh, gue makin gak ngerti deh kalian kenapa. Valo kok di sini sih? Berasa kayak di sinetron tau, bisa ketemu lo di sini. Oh, tadi abis dari toko buku nyari buku tapi buku yang dicari nggak ada. Sini. Nah, ini kan pas banget ada si Afifah. Dia kan temennya Rahma. Ini kesempatan lu buat cari tahu kesukaannya si Rahma. Enggak. Karena malu lagi. Nangkanya gue suka sama dia, males. Dit, menderita di awal itu gak apa-apa. Yang penting terakhirnya lu tercapai, men. Udah, atur aja. Ya. Mumpung ada lu di sini. Iya. Gimana kalau kita cari makan? Kok tiba-tiba kalian berdua ngajakin Afifah makan? Kalian modus ya berdua? Dwi Leva, gue sama Budi beneran mau ngajak lu makan kali. Iya. Yeah. Mumpung gue punya uang. Mau gak? Yaudah ikut aja, yuk. Yaudah yuk. Wais. Yaudah yuk. Yuk.